Oke, teman-teman. Ketemu lagi ya di channel saya. Sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku semua ya. Hari ini temanya kita mau test running tower lamp ya sahabat ya. Semoga malam ini bisa dipakai tower lampnya sahabat ya. Kita lanjut. Kita P2 dulu. Ini dia, kita lihat dulu tower lampnya sahabat ya. Ini mesin tower lampnya. Ini di atas sahabat ya, lampunya ada 3 lampu ya. Oke, sekarang kita mendekat ya, karena di sekitar tower lamp nih sahabat tempat pengambilan batu bara ya. Nah ini dia tempat pengambilan batu bara sahabatku ya. Nah, pengambilan batu bara ya. Sekarang kita cek dulu. Kita buka dulu, kita lihat sahabat ya. Nah ini dia, pastikan dulu mesinnya ya. Nah, pastikan dulu ya sahabat ya, sudah lihat. Ini kita cek solarnya nih, aman gak? Oke, solarnya aman sahabat ya. Ini tempat solarnya, kita ke sebelah lagi sahabatku ya. Seperti ini dia mesin tower lampnya ya. No standing low legs ya, itu gak baca. Oke, kita lihat sahabat ya. Ini kapasitas berapa ini? 4000 ya, KS. Oke, kita naikkan dulu. Ini akinya sahabat ya. Normal. Sudah kita lihat-lihat dulu. Kalau merasa aman, oke, terutama kita cek dulu olinya sahabat ya. Olehnya apa aman gak ya? Ini dia cara menghidupkannya sebelah mana sahabat ya. Nah ini dia, ini setelannya sahabat ya. Kalau mau kasih tinggi, ini barang bisa tinggi sahabat ya. Ini barang bisa dikasih tinggi ya. Ini ada setelannya sahabat, putar-putar dia bisa naik ya. Sekarang kita tes running dulu sahabat ya. Ini kita tes running, ini matikannya ya. Kalau startnya aku rasa ini on. Setelah kita kunci, ini semua lampu ya, lampu semua ini sahabat. Coba kita start. Sudah start ini. Menghidupkan lampu ya, ini semua sahabat ya. Ternyata 220
langsung mati sahabat ya. Jadi kita kembalikan kunci kontaknya. Kan kita tes running aja sahabat ya. Ternyata bagus saja. Siap untuk dipakai nanti malam sahabat ya. Begitu dia. Ini kita di posisi di tambang ya sahabatku. DT-nya di sana saya parkir. Oke. Nah, sekarang sahabat, saya tes running tadi ya, kita lagi santai sahabat. Pokoknya mantap, mesinnya, tower lampnya siap dipakai nanti malam ya. Oke, kita sudah ngecek lampunya ya. Jadi tower lampnya aman-aman aja sahabat ya. Kita tutup lookupnya sahabat. Kita tutup lookupnya. Karena malam siap dipakai tower lampnya sahabat ya. Ini kita tutup. Kita coba tadi aman aja, tower lampnya aman sahabat ya. Ini sini dia knalpotnya rupanya dibawa dia. Ternyata saya cari di mana knalpotnya tadi, ternyata di sini knalpotnya ya, knalpotnya tadi sahabat ya. Oke, dia kita tutup sahabat ya biar aman. Nah, kita tutup. Di sana di atas ada PC-PC sahabat ya. Ada PC di atas rupanya sahabat. Nah, ini dia lampunya di atas ya. Langit sahabat ya. Oke, berasa cukup sampai di sini sahabatku ya. Semoga konten-konten ini menambah wawasan ya buat sahabat-sahabat kita yang bekerja di tambang ya. Ini fungsinya tower lamp nih, kalau mau kerja malam sahabat ya, kalau kerja malam inilah alat support kita menerangi, kasih terang tempat lokasi kerja sahabat ya. Oke sahabatku, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.